kegiatan ini sebetulnya dalam rangka membangkitkan lagi gairah UMKM yang memang kemarin setelah dihantam pandemi itu lesu. Jadi kita sebetulnya membuat acara ini bukan hanya sebatas seremoni, tapi juga untuk membangkitkan kembali gairah untuk para UMKM kembali berkreasi, kembali berproduksi, kembali mentalnya, terutama mental mereka terbangun kembali untuk terus melakukan usaha, karena bagaimanapun juga UMKM ini adalah penopang ekonomi nasional. Pak, ini Pak, kalau dukungan atau support dari Kadin sendiri kan di tengah pemulihan COVID, bagi UMKM sendiri kan sekarang BBM naik. Kalau dukungan dari Kadin sendiri seperti apa ke UMKM sendiri, Pak? Kalau dukungan dari Kadin sendiri sih untuk para pelaku UMKM ini, satu pertama kita melakukan pelatihan, yang kedua kita support secara mental, yang ketiga kita fasilitasi mereka, misalkan kebutuhan apapun mereka, baik itu perizinan, baik itu segi permodalan, kita Kadin ini hanya fasilitator, kita memfasilitasi secara maksimal apa yang diperlukan oleh UMKM. Banyak ada pengen kegiatan seperti ini lagi? Iya, kalau bisa yang lebih besar lagi Pak, yang lebih semarang lagi gitu, yang lebih ramai lagi gitu, pengunjungnya lebih banyak lagi.